Pakar Psikologi Universitas Brawijaya Malang menilai banyak faktor yang bisa memicu seseorang untuk lakukan tindak kekerasan terhadap keluarganya sendiri. Mulai dari faktor pribadi pelaku hingga faktor lingkungan, ekonomi, ataupun pendidikan. Karena itu, polisi diharap bisa lakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap tersangka. Ya, rekomendasi yang bisa diberikan adalah dicoba untuk melakukan pemeriksaan itu secara menyeluruh. Jadi aspek psikologinya seperti apa, aspek sosial yang bersangkutan seperti apa, lalu kemudian apakah ada misalnya indikasi yang bersangkutan itu memiliki sejarah gangguan mental, itu juga yang harus dilakukan pemeriksaan juga untuk sebelum bisa memastikan apakah ini memang karena kriminal murni atau karena faktor-faktor lain yang perlu untuk dipertimbangkan sebelum meneruskan perkara ini.